Ya, untuk hasil yang di alat kelamin korban itu kita temukan juga ada luka lecet juga. Ada dua buah luka lecet yang terlihat dari pemeriksaan luarnya. Terus kemudian kita kan coba untuk pemeriksaan sperma, apakah ada sperma. Kita ambil swab, ternyata kita ambil terus dilihat di mikroskop dengan dokter laboratoriumnya negatif. Jadi kita curiganya mungkin saja terjadi persetubuhan tapi tidak mengeluarkan sperma, atau ternyata tersangkanya memasukkan bakterinya.